Bugs Cafe Taman Dayu. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan memiliki banyak wisata alamnya yang begitu indah. Beberapa wisata alam terkenal yang ada Jawa Timur seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, dan masih banyak wisata alam lainnya yang tak kalah indahnya. Jika Anda sedang berada di kota Surabaya dan ingin menuju ke kota Malang, Anda dapat mencoba singgah ke daerah Pandaan. Bugs Cafe The Spider adalah sebuah kafe yang memiliki pemandangan alam sekitar dan sebuah danau buatan indah dengan udara yang sangat sejuk dan asri. Berlokasi di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kafe ini dapat menjadi sebagai salah satu tempat singgah Anda saat menuju Malang dari Surabaya karena Anda akan melewati kawasan Pandaan ini. Berlokasi tepat di Taman Dayu atau berada persis di belakang Buck Street dan Bloomfield membuat lokasi kafe ini cukup strategis untuk dijangkau karena tak jauh dari pusat kota. Karena kawasan Pandaan memiliki lokasi strategis untuk pemandangan alam yang indah, saat berada di sini Anda akan melihat sejumlah pegunungan yang diapit oleh Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan. Luas area kafe ini cukup luas, hampir seluruh areanya ditumbuhi rumput hijau dan pohon rindang di sekitarnya yang menambah suasana nyaman dan adem. Untuk bangunan kafe di sini juga didesain cukup simple dengan konsep modern yang tidak memiliki interior berlebihan dengan material kayu yang ada di hampir tiap sisi bangunannya. Sehingga jika melihat dari alam sekitar dan bangunannya, kafe ini sangatlah instagramable. Anda wajib berfoto ataupun membuat video ketika berkunjung ke kafe ini untuk mengabadikan momen ataupun sekedar untuk menambah koleksi konten di sosial media Anda. Pandaan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Memiliki bentang alam yang indah, Anda dapat singgah ke sini untuk menikmati alamnya lewat sebuah kafe yang berada di tengah-tengah indahnya alam Pandaan. Kafe ini bernama Bugs Cafe Taman Dayu, Anda dapat menikmati sebuah danau buatan yang indah dengan udara yang sejuk di sini. Berikut adalah review lengkap dari wisata milenial untuk Bugs Cafe Taman Dayu. Selain itu, di sini ada sebuah mobil VW yang telah dimodifikasi memiliki kaki dan sekilas nampak seperti laba-laba. Mungkin itu yang membuat kafe ini dinamai dengan The Spider. Terdapat juga motor Vespa yang dipajang pada area luar kafe. Area ini sering dijadikan spot untuk berfoto oleh para pengunjung di sini dengan latar belakang hijaunya alam sekitarnya. Seluruh area di kafe ini berkonsep semi-outdoor, sehingga seluruh pengunjung dapat duduk di semua tempat dan tetap merasakan udara segar pegunungan secara langsung. Kafe ini juga menyediakan tempat duduk dan meja yang nyaman seperti sofa, jadi para pengunjungnya akan betah untuk berlama-lama nongkrong di sini bersama keluarga maupun teman-teman. Area duduk di kafe ini dibagi menjadi dua tempat, yaitu area VIP dan area biasa. Untuk area biasa terletak berada di bangunan utama dari kafe ini yang memiliki dua lantai. Bangunan utama kafe ini juga sering digunakan sebagai latar belakang saat berfoto. Sedangkan untuk area VIP berada di pinggir danau, area ini tentu menjadi pilihan wisata milenial untuk direkomendasikan bagi Anda yang ingin berlibur hanya dengan duduk dan menikmati alam.
Anda dapat duduk santai sambil menikmati indahnya danau buatan yang dikelilingi oleh pepohonan hijau di sekitarnya. Untuk menuju ke area VIP, Anda harus melewati sebuah jalan melalui lorong yang dibuat dari kaca dan terletak di halaman kafe. Jika Anda melihat sebuah bangunan mirip piramida, sesuai info dari petugas kafe, bangunan tersebut rencana kedepannya akan digunakan sebagai open bar. Tak hanya menyediakan kafe sebagai tempat nongkrong saja, tempat ini juga dapat disewa untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara lainnya yang ingin menggunakan konsep outdoor di alam Pasuruan yang indah. Selain itu tersedia juga sebuah bangunan kaca yang dapat Anda pilih jika tidak ingin mengadakan acara di ruang terbuka tetapi tetap ingin melihat cantiknya pemandangan sekitar alam di sini. Di sini juga tersedia fasilitas menginap berupa glamping, jadi jika Anda tak ingin hanya sekedar nongkrong saja, Anda juga dapat bermalam untuk menikmati alamnya lebih lama. Untuk area parkir di sini tidak begitu luas dan hanya cukup untuk beberapa mobil saja, tapi tak perlu khawatir, jadi ada baiknya untuk berkunjung tidak di waktu libur ataupun weekend untuk menghindari ramai. Selain bentang alam sekitarnya yang indah, fasilitas yang tersedia di kafe ini sudah cukup lengkap untuk membuat para pengunjungnya betah berlama-lama nongkrong di sini. Berikut beberapa fasilitas yang telah tersedia di Bucks Cafe The Speeder. Area parkir, toilet, musola, free access wifi, venue untuk pernikahan, ulang tahun, dan acara lainnya, VIP area, danau, glamping. Jika Anda ingin berkunjung ke kafe ini, Anda hanya perlu menempuh jarak 60 km atau kurang lebih estimasi waktu sampai adalah 1 jam 30 menit saja dari pusat kota Surabaya. Dan jika Anda berangkat dari pusat kota Malang, Anda akan menempuh jarak 45 km atau estimasi sampai di sini kurang lebih 1 jam 10 menit saja. Jadi untuk menuju ke kafe ini tidaklah terlalu jauh dari Malang ataupun Surabaya. Akses jalan untuk menuju ke Bucks Cafe The Speeder sangatlah bagus. Sepanjang jalan yang dilewati untuk menuju ke kafe sangatlah mulus karena berada di jalan yang menghubungkan antar kota dan di sekitarnya adalah daerah wisata yang tentunya akses jalannya cukup diperhatikan oleh pemerintah setempat. Untuk Anda yang bingung saat menuju ke sini, Anda dapat menggunakan patokan The Taman Dayu Waterpark yang sudah cukup terkenal. Bagi Anda yang masih bingung lokasinya dan membutuhkan navigasi atau peta yang dapat membantu Anda menuju ke kafe ini, maka Anda dapat membuka link berikut. Google Maps. Jam buka Bucks Cafe Taman Dayu. Untuk dapat Anda ketahui bila ingin berkunjung ke kafe hits yang ada di Jatim ini, pastikan untuk mengetahui jam buka atau jam operasional dari Bucks Cafe The Speeder, yaitu Senin sampai Kamis dari jam 11 hingga jam 23 waktu Indonesia Barat. Jumat sampai Minggu dari jam 11 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Gimana, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke kafe unik yang ada di Pasuruan ini? Sekian dulu informasi yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong yang bagus dengan spot foto menarik untuk menghabiskan waktu liburan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.